Buka. Buka. Astagfirullahaladzim. Kapan lu mau potong tuh sarang tawon? Anak setan. Kalau anak setan, abahnya apaan? Ajar, tau gak? Pemberontakan menyerang langit dan bumi, dan 12 ekor serigala muncul dari masa silamku. Robek-robek hatiku yang celaka. Berulang kali kupanggili nama. Apakah engkau sudah menjadi masa silamku? Aku tuh cuma mau ngidupin seni sastra. Ngidupin sastra, ngidupin motornya susah. Dorong. Pegangnya aja deh. Ya abis pegang apa lagi dong? Pegangan sama Tuhan. Maaf pak, tapi kalau bapak pernah lihat helm yang kira-kira muat buat kepala saya nih pak, saya beli pak. Jangan pegang-pegang rambut ya yang saya pak. Bangunkan nada baru, hingga langit berharu. Sampai. Masuk nggak Zed?
ada anjing. Enggak deh. Takut sama anjing apa takut sama papaku? Galakan mana? Tergantung. Kalau sama kamu kayak galakan papaku. Kalau gitu kandangin dulu. Ngajar aku ntar lo bilang. Siapa dia? Teman, Pak. Bener kan, Pak? Apa yang Mama bilang? Sabar, coba kalau itu yang ngerasain. Min tuh, Ben. Siang banget. Iya nih, Kang. Biasa, ada tamu ya. Oh, tamu apa tamu nih, Neng? Jangan jina mati, Ente. Ente? Boleh gitu? Ane kan tetanggaan sama dia. Ane kudu lama dong. Gimana sih, Ente? Lagi percuma deh. Lu tahu Ente pengangguran? Tua lagi. Tua mana aneh sama Ente? Udah, sampai di mana tadi aneh ngomong? Oh iya, sampai anak Ente kagak mau pakai peci. Nah, waktu aneh bilang kalau peci putih itu ajaran agama yang dibawa meluhur kita, dia mana nanya ke aneh? Coba abah buktiin kalau peci putih itu betul-betul ajaran agama yang dibawa meluhur kita. Subhanallah. Ente denger kan ngomong? Mulut aneh udah bebusa ini ngomong Ente. Jangan khawatir, aneh denger semua apa yang Ente omongin. Ente seharusnya curiga sama anak Ente sendiri. Jangan-jangan anak Ente udah masuk aliran sesat. Mati Ente yang sesat tuh. Ya boleh lah sedikit-sedikit. Kamu ditunggu gak sih? Gak usah. Masih banyak artikel yang mesti aku revisi. Lagian kalau udah kumpul sama anak-anak bisa sampai agak maleman. Udah, tapi jangan begadang ya. Iya, makasih ya. Kasih hadiah dulu dong. Cuman mau ngetes iman kamu masih kuat apa enggak. Jujur, gak kuat. Soleha banget sih kamu, Sid. Soleha mau buat perempuan, Neng. Kalau gitu aku soleha ya. Apa kata lo aja, Neng. Mari, Bang. Ayo balik dulu. Oh, balikin. Mi, apa ngapain, Mi? Masih makasih. Oh, jangan dambil aja tuh. Masih minum si Ocit katanya. Kok abah percaya kayak gitu-gituan sih, Mi? Hah? Umi juga gak ngerti. Lupa kali Umi bilangin. Diam ah, banyak ngomong aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin, Mak. Aduh, ada-ada nih, Pat. Aduh. Kangen sama Amin. Kangen juga nih, Amin nih. Kapan datang, Kak? Tadi sore, Cit. Di rumah kakak sendirian. Mbak Anwar lagi keluar kota. Oh. Takut, aduh. Ayo, Rifat, makan. Makan dulu. Aduh, Rifat. Makan, sayang. Makan, sayang, ya. Sid, Umi bikinin gulai kambing tuh. Enak, bener. Enak kan, Sid, ya? Muka lo merah tuh. Pedesan tadi. Minum tuh. Thank you.
aja sih? Bangun bang, mau ke dokter. Sit, muncir. Sit, sit. Bang. Sit. Sit. Apa sih? Bah, minta duit ya. Buat beli baju koko, peci, sama buat cukur rambut. Iya, iya. Sekalian beli obat kutu. Iya. Mas biar dipotong, gak malu-maluin. Iya, terima kasih. Tipu nih. Gua udah berasa tuh. Gua udah curiga dari tadian. Dia belagak pasti tuh. Kalian tahu nggak? Negara ini sudah dikuasai kaum neolit. Sebenarnya kita tuh udah dikelabui sama kekuatan kapitalisme global yang mendukung perdagangan bebas. Jadi otomatis industri-industri lokal pada bertumbangan. Karena sebenarnya kita itu belum siap untuk berkompetisi. Kalau belum siap terus, kapan mau maju? Yang ada miskin terus, Mas. Mending kalau pemerintahannya bersih. Sekarang ini korupsi aja udah jadi budaya. Budaya instan emang sudah mendarah daging. Mau cepat kaya, jadi koruptor. Atau ingin cewek cantik, tapi tampang sama modal pas-pasan, pergi ke dukun. Eh, Ketut! Kenapa pula kau lirik aku di kalimat terakhir tadi? Bercerminlah kau. 11-12 kau aku sama kau nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sur? Sukses sur? Sukses gigi inti, kuning. Nyesel aneh ikutin inti. Maksudnya? Dutannya ambles, hasil juga kagak. Ente mau nipu aneh lagi, hah? Masya Allah, Sur. Masa aneh tega nipu sepupu sendiri. Alhamdulillah. Ente kudu bersyukur, Sur. Kalau air itu kagak ada reaksi apa-apanya, berarti anak ente bebas dari jin. Tapi ini justru lebih berbahaya. Otak anak ente udah dicuci. Otak ente tuh yang kudu dicuci, udah ngeres. Ana serius, Sur. Ente kudu lurusin otak anak ente. Ente mau kayak gini. Lihat nih. Pengikut aliran sesat dihajar massa, habis-habisan. Baca. Beritanya serem banget. Abang mau kebak nih, katanya mau bak tabib. Sesat nih. Udah buat kau Ustaz, kok bilang ngejebak gimana sih? Enggak. Cek, jangan gitu. Malu kok sama Ustaz Bilal. Jadi setiap hari dan keadaan, kita harus bicara kebesaran Allah. Paham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak apa sih, Rosit? Cium tangan. Masya Allah, ini anak. Ente ganteng. Lebih ganteng lagi kalau ente mau cukur itu rambut, pakai baju koko dan peci putih. Ana paham, kenapa ente tidak mau pakai peci putih? Rambut ente segede beduk. Bisa, Ustaz. Saya tahu memakai peci itu baik. Tapi bukankah itu tidak wajib? Dan kenapa harus putih? Karena menurut saya peci putih itu bukan ajaran agama. Lalu ajaran siapa ente maksud? Leluhur kita. Jadi ente maksud ajaran leluhur kita ini nggak benar begitu? Ya, ada sebagian, ada juga yang hanya cuma tradisi. Ustaz maafin anak-anak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terusin, Cid, terusin. Ya, mohon maaf sebelumnya, Ustaz. Menurut saya, peci itu hanya sebuah simbol. Karena pastor dan petinggi agama lainnya juga ada memakai penutup kepala. Soal warna, bentuk, dan motif, saya rasa itu tergantung dari tradisinya. Rashid. Peci putih itu sudah dipakai oleh leluhur kita turun-temurun. Dan apa-apa yang diajarkan oleh leluhur kita, atau dipakai oleh leluhur kita, itu pasti benar. Kalau kayak gitu berarti kita seperti manusia primitif dong. Karena kita hanya ikut apa kata nenek moyang. Sesat nih orang nih! Tenang, tenang. Cepat tenang.
Tenang. Said, Rashid, sekarang ente pulang dulu. Insya Allah ente balik lagi, kita diskusi lebih lagi. Insya Allah, Said. Jajakku. Mami, tenang kan, eh? Insya Allah, insya Allah. Cuci tangan lu. Stop apin, stop apin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa gak bisa anak putih? Apa pikir aja sendiri? Lu, saya sabar dong. Siapa kasih makan lu? Hah? Siapa kasih makan lu? Siapa yang sekolahin lu? Siapa yang beliin sapu lu yang boros? Iya, terima kasih, Abah. Terima kasih. Tapi apa pernah Abah ngertiin kemauan Rosid? Nggak pernah, Abah. Semua kemauan Abah. Ocit mau kuliah juga Abah nggak boleh. Kurang ajar lu, ya? Sabar, Sus. Nah, lu sekolah mau jadi seniman? Hah? Benar juga, Abah lu bilang. Lu nggak mandi sebulan juga jadi lu seniman? Iya. Nih, contohnya nih. Contohnya nih. Hah? Seniman dia nih. Seniman. Nggak gosok gigi 3 bulan. Gigi aneh dibawa-bawa. Sit! 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 Sabar, kagak enak malu. Yang bawa mobil siapa yang lu bisa nyetir? Agak. Ya udah diam, sit! Lo sit! Lo sit! Bang, iya bang. Assalamualaikum. Salam. Napi lu? Rosit lagi? Yah, biarin aja. Lagian, ngapain juga dipaksain pakai peci? Masalahnya bukan kepalanya yang gak mau dipeciin. Tapi isi kepalanya bahaya. Ya, kalau lu udah kagak tahan, kawinin aja. Dulu lu juga begitu, dikawinin dulu baru bener, ya kan? Lu main kawinin. Mau dikasih makan apa enak orang? Rambut keribunya? Sur, lu inget kagak? Dulu lu waktu kawin sama Mujena, emang lu kerja apa? Nganggur kan? Mulut lu, demen lu ya? Bukan rahasia kakak lu? Ya. Tanya. Apa lagi? Cariin deh. Ini buat Rosid. Gampang. Asal lu jangan lupa. Biasa. Lu begitu lu ya? Sampai kakak hitung-hitungan. Ibu-ibu, maaf. Assalamualaikum. Kamu gak bilang gimana sih yang gak boleh gabung sama cowok? Ngomong dulu. Ah, bikin heboh. Itu tarian apa sih, Sid, namanya? Zafin. Itu tradisi Arab itu. Asik ya? Asik ya. Ajarin dong, aku mau dong belajar. Franz. Ma, Rosit. Malam, Tante. Halo.
Halo juga. Kamu teman kuliahnya Delia? Saya nggak kuliah, Tante. Kerja? Rosit nih wartawan freelance, Ma. Dia tuh penulis, pembaca puisi juga. Mama pikir setelah Rendra nggak ada lagi yang mau jadi penyair. Ada, Tante. Saya. Del, sebentar. Oh, silakan duduk. Loh, kamu sama, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya nggak lama. Bisa saya bicara sebentar? Oh, boleh. Kamu teman dekatnya Delia? Begitulah. Kamu serius? Begitulah, Om. Saya kasih nasihat sedikit, boleh? Boleh, Om. Begini. Tidak mudah buat kamu, buat Delia, buat kami, dan juga buat keluarga kamu. Jadi, tolong pikirkan. Begitu, Om. Begitulah. Del? Kamu nggak serius kan sama si Kribo itu? Kalau iya kenapa, Ma? Pokoknya Mama sama Papa nggak akan setuju kamu berhubungan sama si Kribo itu. Rosit, Ma. Del, Papa itu nggak keberatan kamu bergaul dengan siapa aja. Dia nggak ngerti deh, kenapa sih orang ngebatasin cinta karena perbedaan? Mama bisa jelasin ke Del. Papa? Yang tahu yang lupa. Ya, ayo, siapa yang ingat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Ya. Yang lain jangan lupa ya. Yuk, lanjut. Sila kelima Pancasila. Ayo dong. Baru kemarin nih. Masa udah lupa? Dan, tadinya aku gak percaya, kok bisa jatuh cinta dengan Kribo seperti itu? Tapi dia keren, Del. Jarang anak muda punya perhatian pada pendidikan anak jalanan. Di mana kau nemukan dia? Ya, waktu itu aku pertama kali ketemu ya di sini. Ayo dong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat in Indonesia. Hadir gak ya? Hadir gak ya? Siang adik-adik. Siang. Ayo bajunya yang rata ya. Yang adil. Ayo. Bajunya yang adil ya. Jangan ya, ambil. Jangan ayo. Ayo. Boleh aku ngelamar jadi guru di sini? Boleh. Boleh, Mas. Sekalian ngajarin mereka cara menertawakan hidup. Ayo, ambil. Nanti kamu berdua. Langit untuk terharu.
kan belum muhrim, daripada jatuh. Morning. Del, doa dulu dong. Kamu kok belakangan kayak nggak ada aturan gitu sih? Bergaul sama siapa sih kamu? Naga Bonar. Turun. Del, papa udah urus semua keperluan kuliah kamu. Jadi mulai semester depan kamu udah bisa mulai kuliah di Amerika sama kakak kamu. Kamu dengar nggak sih papa kamu ngomong? Bilang apa sama papa? Makasih ya, Pa. Tapi Delia nggak mau pindah kuliah, ah. Kamu ini gimana sih? Yang selama ini mau kuliah di luar negeri itu kan kamu. Masa sekarang papa udah capek-capek urusin semuanya, kamunya malah mundur? Ya karena Delia tahu papa mama tuh cuma pengen Delia bisa sama Rosit. Iya kan? Nggak akan bisa, Ma. Pa. Nggak akan ada yang bisa misahin Delia sama Rosit. Delia! Menurut saya, perkawinan beda agama itu bukan semata soal perbedaan keyakinan, tapi lebih pada soal psikologis. Baik bagi yang menjalaninya, bagi keluarganya, maupun bagi lingkungannya. Terlebih bagi keturunannya. Jadi Mas Anto setuju? Ditanya kok malah ketawa, Mas? Ya itu jawabannya. Maaf, saya masih bingung. Kenapa jawabannya malah tertawa? Ya karena tertawa itu bisa dipahami oleh manusia di belahan bumi manapun. Jadi kalau mau mengerti, ya tertawalah. Luar kalian! Bentar. Apaan ini semua kerjain? Diskusi sesat. Ya, Madi. Keluar. Kalian, Madi. Kami sudah tahu kegiatan kalian. Jadi kalian bubar sebelum kami mau ngaksa kalian bubar. Lu ngaku aja. Kalau aliran kamu itu aliran sesat. Bentar, Mas. Bentar. Ada masalah apa, Mas? Alah, kamu gak usah banyak. Aliran sesat. Tahu dari mana? Yo, kalian ngaku aja. Kalian bikin resah warga kampung kami. Di masjid lu kemarin bagus lu. Ayo keluar sekarang. Sebentar, katanya kalian ini kan semua umat beragama. Jangan begitu dong caranya. Kalian mau apa lagi ya? Oh, jangan-jangan kalian yang sesat. Enak aja kamu yang... Ada apa ini? Saya RT di sini. Sebagai RT, saya tidak suka ada ribut-ribut di lingkungan RT saya. Ada ribut apa ini? Pak RT, kami datang di sini untuk menegakkan kebenaran, Pak RT. Kami tidak mau ada aliran sesat di kampung ini, Pak RT. Bubar! Itu buktinya, Pak RT. Lihat ada perempuan, pasti ada praktek maksiat di tempat ini. Jangan hal lagi kami kalau Pak RT mau selamat. Ya, betul. Malah nangis. Apa sih kok? Dia kan kenapa apa? Udah lama pacaran, baru kali ini dia bilang sayang.
Assalamualaikum. Apa? Makanya, kalian saring dulu. Jangan langsung main serang aja. Ada unsur duitnya kali, Pak RW. Enak aja, orang cuma transport doang kok. Ya sudah. Kalian kan sudah saling memaafkan. Sekarang, kalian semua bubar. Dan jangan sekali-sekali melakukan tindakan anarkis. Ya? Bubar semua. Ya, bubar. Bubar, bubar. Ya, maafin semua ya. Oke, cabut. Apa nih? Kalau sampai ada gue kenapa-napa, awas lo, kemarin juga gue belakang lo. Lo gak apa-apa lo? Lo gak apa-apa? Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar tuh anak. Udah dong, Mbah. Orang gak apa-apa tuh, Len. Bener lo gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Lagian tuh main amat, Abah peduli banget sama Ocit. Ya Allah, Sid. Lo jangan salah. Abah tuh sayang sama Rosit. Semua-semua Rosit baru dengar Abah bilang sayang sama Ocit. Lu mau Abah ulangin lagi? Abah sayang sama Rosit. Ocit juga sayang sama Abah. Sayang sama Umi. Cid, biar Umi gak pernah ngomong. Umi sayang banget sama Ucit. Ucit tahu. Bilang sama Abah. Sayang banget. Iya. Nih. Dodolnya. Minumnya diminum dong. Del, maaf. Kalung. Oh, bukan. Aurat. Kancing satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kenalin ini Delia. Teman dari mana? Teman sanggar.
Oh. Silakan dimakan suguhannya. Dengan dodol gak? Kalau lihat tampangnya sih enggak kali ya. Lain Miss Rosit, semur jengkolnya doyan deh. Abah kamu lucu ya. Iya, lagi lucu aja hari ini. Duduk. Nggak usah. Kenapa? Kamu nggak suka aku kesini ya, Sid? Suka. Cuma kaget aja. Iya, tapi seneng kok. Kagetnya sih kelihatan. Seneng ya enggak tuh. Udah aku pulang aja deh. Aku buru-buru. Aku buru-buru. Ya kamu emang pengen aku buru-buru kan? Maaf nih aku udah berani kesini. Kamu kenapa sih? Ya aku tuh cuma sedih aja. Kamu aku jenguk kesini tuh aku pengen tahu keadaan kamu. Kamu tuh dari kemarin gak ada kabar, ditelepon gak bisa. Sekarang aku kesini kamunya malah gitu. Ngomongnya pelan-pelan. Aku tuh seneng kamu di sini. Del. Beneran. Gak usah pura-pura lah. Aku pulang lah, Sid. Eh, Sid. Tadi itu pacar lo. Temen, Bah. Kalau Abah lihat sih, lo demenan dua-duaan. Eh, tuh perempuan emang kinclong. Tapi kalau buat bini, lo kudu tahu siapa nenek moyangnya. Soleha kagak? Orang mana dia? Orang Indonesia. Sukunya maksud Abah? Campur-campur, Bah. Agamanya? Bang. Ntar kesiangan, Bang. Katanya Abah mau... Bang, terbangnya tutup. Sid. Lu belum jawab pertanyaan Abah, eh? Udah ntaran lagi macet, Bang. Abang juga mau ke tokonya si Acin, kan? Udah jalan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Del, kamu kenapa sih? Kita nggak usah ketemu dulu ya, Sid. Ini untuk hubungan kita. Kamu masalah kecil aja udah besar-besarin. Ya maaf kalau aku bikin kamu tersinggung. Kamu gak salah, Sid. Akunya aja yang terlalu berperasaan. Terus terang, kejadian penyerangan di rumah Mahdi kemarin tuh bikin aku takut. Ya terus apa hubungannya? Soal kita sama kejadian di rumah Mahdi. Siap nggak aku hadepin semua ini ya? Iya, aku tahu. Aku tahu. Ya udah lah, Del, kalau kamu maunya kayak gitu. Nggak apa-apa. Aku cuman butuh waktu, Sid. Cit lagi bikin puisi buat cowok yang tadi. Siapa Cit namanya? Delila. Delia. Cakep banget ya Cit. Sopan lagi orangnya. Tapi sayang Cit. Main sama kita. Nggak pikirin lagi.
Abang gak mungkin ngizinin, Cit. Umi gimana? Ya. Umi sih gimana Abah aja. Umi selalu ikut apa kata Abah ya. Cit. Bini kudu nurut sama laki. Ntar kalau Ocit udah kawin, punya bini, kudu nurut juga sama Ocit. Cit, Umi mau dong? Sekali-sekali Umi dengerin Ocit baca puisi buat Umi. Jangan yang ini, jangan yang ini. Bentar ya, Mi ya. Iya. Ada puisi buat Umi karya Lendra. Hah? Mandra bikin puisi, Cit? W.S. Rendra, Umi. Budayawan, sastrawan. Oh, iya. Untuk mamaku tercinta. Mama yang tercinta, akhirnya aku temukan juga jodohku. Seseorang bagai kau, sederhana dalam tingkah dan bicara, serta sangat menyayangiku. Mama, burung dara jantan nakal yang sejak dulu kau pelihara, kini terbang dan menemui jodohnya. Mama, aku telah menemukan jodohku. Janganlah kau cemburu. Hendaklah hatimu yang baik itu mengerti. Pada waktunya, aku mesti kau lepas pergi. Pada ngapain lu? Sepakat mewek. Sedih, Bang. Si Ocit bacain puisi buat Nah. Sedih banget. Sid. Bikinin Abah juga dong puisi. Masa Umi lu doang? Kalau bikinin buat Abah itu harus tapa tujuh mulut dulu baru bisa. Alasan lo, ah. Abah pengen denger. Apa isi hati lo tentang Abah? Iya, udah, Cit. Bikinin Abah. Oh, Cit kayak gak tau aja. Orangnya kan sini kan. Yaudah. Duduk. Abah, aku terharu melihat wajahmu yang lelah. Abah, terkadang aku tidak bisa membedakan ketika engkau sedang tersenyum atau sedang menyeringai. Pasir lu. Ya, lu kenapa ketawa, Nah? Sid. Abah gak sangka, Sid. Pinter juga lu nulis puisi. Tapi lain kali bikinin yang bener dong buat sama. Masa pakai menyeringai segala. Ya, Abang. Menyeringai kayak kuda Nio. Good.
Tuh bisa deh. Umi lo kalau begini bisa ngomong kayak begini nih. Lupe dulu. Hah? Hah? Begitu gue menyeringnya aja deh. Selesai jadi mundar mandir depan pintu rumah gue. Hah? Kesiangan? Bin, kenalin nih. Ini anak gue si Rosit. Mulai saat ini dia bakal bantu gue di toko. Rosit. Mimin. Nah, buka toko. Nih, titip ya, nasabah. Duluan. Ganteng juga ya Kang anaknya? Ya, kayak abahnya waktu masih muda. Kayaknya jauh deh Kang. Jauh dari mana? Lu perhatiin dong. Assalamualaikum. Sin, kasih tomat kambing hari ini ya. Nah, gitu dong. Kompak, jadi resep yang liatnya. Siapa ya? Anaknya Kak Faruk. Faruk gondrong. Maaf. Rasit. Masya Allah. Cakep banget. Rasit. Kok bengong aja lu? Lu lupa ya? Ini Nabila. Yang dulu waktu kecil lu sering bikin dia nangis. Ya. Gue mau ngomong lu. Masuk. Iya. Bila, Amel ke dalam dulu ya. Nabila ditemenin Rosit ya. Duduk di sini ngobrol ya. Ini ya. Nah. Masuk. Gue mau ngomong dulu. Udah, masuk. Apaan? Duduk. Cariin mantu buat gue. Iya dong. Cakep banget. Demen gue liatnya. Eh, Abang. Jangan seneng dulu. Tanya dulu sama si Ocit. Mau nggak? Kalau sampai si Ocit nggak mau, buta ya matanya. Gue aja mau. Cih, ngomong nih. Kapan baca puisi lagi? Kok tahu? Aku suka sama puisi-puisinya kamu. Kalau kamu suka, ya ntar kapan-kapan aku bikinin puisi buat kamu. Suka puisi apa? Aku suka puisi cinta kamu. Puisi cinta ya? Iya. Ntar kapan-kapan deh. Haus gak? Lumayan. Ntar ya. Bos, yuk. Rok,
Alhamdulillah, itu pernah ada kabar. Sehat-sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, sudah lama kita nggak ketemu ini ya. Habis siapa Inti? Hah? Tuh, anak-anak. Tuh. Inti tahu nggak? Itu yang lain sendiri, yang mudik ribu. Anak-anak lo. Anak Inti itu? Iya. Untung belum ada jambak rambutnya. Lihat tuh, dari tadi nyosor terus ke anak-anak Nabila. Kita bisa besanan dong. Besanan? Tanah ente masih banyak kan? Ente. Canda, bercanda, bercanda. Ana bercanda. Buat ana bagaimana si Nabila aja. Tapi ana gak demen tuh rambutnya itu. Kayak tempat jin buang anak, ana gak demen. Kalau soal itu kecil, ana bisa botakin. Ente ini mau ngajak besanan atau mau ngajak berantem, ha? Ya Allah, rambut ente botak sekarang, ha? Dulu kan gondrong. Bang. Sit. Gimana? Emang babe. Ada-ada aja kadang-kadang. Maaf ya. Sit. Visinya bagus banget. Indah. Kasih. Ntar kalau misalnya mau lagi, ngomong aja. Ya, ntar aku kirimin lagi. Asik. Sama-sama. Kamu kapan pentas lagi? Insya Allah dalam waktu dekat ini. Tapi belum tahu kapan. Datang ya? Insya Allah. Sini. Yaudah, Rashid. Aku permisi ya. Iya. Fatimah, ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, balik dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Aku gak bisa lama-lama gak ketemu sama kamu, sih. Sama. Apa kabar, Om? Ocit, anterin Delia pulang dulu sebentar. Assalamualaikum. Mari Om. Kamu datang bukannya ngomong dulu. Kenapa sih? Nggak suka aku ketemu Abah? Ya bukannya gitu, cuma kan... Cuman kenapa? Karena aku pakai kalung ini ya? Hah? Ya kita nggak bisa sembunyi terus lah kalau pengen maju. Ya udahlah, nggak usah dibahas kan kita baru ketemu lagi. Ya nggak bisa gitu dong, aku butuh kepastian, Sid. Kepastian apa? Aku gak jadi kuliah di Amerika karena aku pilih kamu. Terus kenapa kamu jadi bingung gini? Ya udah, terus kamu maunya? Astaga. Gak punya otak lo, hah? Kayak gak ada perempuan lain di dunia. Ya kalau udah jodoh gimana, Bah? Gimana orang yang udah nikah beda agama sampai punya anak cucu, sampai mati? Apa itu bukan kehendak Allah? Bukan! Gak tau dari mana kalau itu bukan kehendak Allah. Astagfirullah! Ini gak bisa ditawar-tawar, Rosid! Sabar, Ma. Tapi kalau lo masih ngotot... Udah, Ma. Keluar lo dari rumah gue! Lo gak akan gue aku anak lagi! Astagfirullahaladzim, Bang. Jangan ngomong sembarangan, Bang. Nanti si Ocit minggat beneran. Minggat sekalian! Bang, astagfirullah, Bang. Malas gue punya anak kayak begini. Istighfar, Bang. Cip.
jangan tinggalin Umi ya, Cid. Bi. Ojek gak tinggalin Umi. Ojek nginep di rumah Madi. Cid. Cid, tunggu ya. Umi ambil duit dulu. Cid, tunggu sini. Ya. Jangan kemana-mana. Jangan pergi dulu, tunggu. Ya, tunggu Umi ya. Tahan aja. Lagi lo, si gara-gara peci sama rambut. Kan, abah gue udah tahu kalau gue sama Delia beda agama. Oh, Cid, abah gue? Dari mana, Cid? Jarang-jarang begini. Dari rumah, Mi. Baik. Baik, alhamdulillah. Abah gimana, Pak? Baik juga. Sehat. Ya, sehat. Udah ganti dulu? Iya. Makasih ya lo semua udah perhatian banget sama gue. Tapi gue akan tetap ngejalanin hidup ini seperti apa yang gue mau. Laki-lakinya muslim, ada yang ngebolehin. Ada juga yang gak ngebolehin. Tapi, kalau laki-lakinya non-muslim, banyak yang gak ngebolehin. Nah, Osit apa udah paham bener agama Osit, Tuhan Osit? Jangankan Osit, Ami yang sudah seumuran begini, belum berani jawab, Sit. Ami terus mencari. Belajar memperbaiki diri. Karena Masya Allah, Sid, kita belum ada seujung kuku ngejalanin perintah agama kita ini dengan benar. Maksud Ami, Sid. Kalau Sid belum paham benar, jangan dulu sok pintar, sok tahu, atau buat kesimpulan sendiri tentang agama kita. Harusnya Abah denger ini. Kadang-kadang Abah suka sok tahu. Sama kayak Osit. Osit tadi yakin banget kalau nikah beda agama itu boleh. Osit pikirin sih, bukan cuma dari segi agama, dari aspek lain juga. Osit pikirin dengan mata batin Osit. Istikharah kalau perlu. Karena yang bakal Osit jalanin ini gak main-main. Yang seagama aja berat, apalagi beda. Cinta, lepaskan sayapmu, bawa aku terbang jauh, lewati dua dunia. Cinta, pegang semua rasa, anggapkanlah mimpi hati, jalani satu cinta.
aneh jadi inget si Munir. Anaknya si Munir kan pacaran sama beda agama. Malah hampir susah dipisahin. Tapi gak tahu kenapa sehari kemudian anaknya si Munir mutusin pacarnya. Hah? Dukun lagi? Air lagi? Enggak. Cukup dari tipu mentir, cukup. Ente sabar dulu, Sur. Tapi... tapi pakai minyak. Minyak? Minyak apa? Nama minyaknya Bul Jabal Bul. Di mana belinya? Nah, itu masalahnya, Sur. Si Munir kagak inget lagi nama tokonya. Tapi kalau patokan nama jalannya, dia inget. Atau nanti aneh tanyain nama si Munir ya. Ya? Aneh minum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente punya minyak ini enggak? Bul Jabal Bul. Minyak apaan tuh? Ada enggak? Namanya aja ada murdeng kan? Yaudah. Assalamualaikum. Emang ente tahu minyak Bul Jabal Bul? Melet kali. Suaraku bawa janji dan harapanmu, rungi bahagia bersamamu sepanjang usia kita nanti. Berdua selamanya. Apa Bul? Bul Jabal Bul. Ada juga Bul Effendi. Bul-bul Effendi. Lagi air mata bahagia selamanya. Lu Bul Jabal Bul. Masuk. Ente cari apa? Ana cari Bul Jabal Bul. Dari mana ente tahu tempat ini? Diantar. Tadi ada nganterin Ana kok. Ente datang sendiri, kagak ada siapa-siapa. Enggak kok. Ana dianterin. Udah jangan dibahas. Orang baik itu suka ada yang nolong. Makhluk gaib. Tapi minyaknya ada kan? Ada, tapi gak dijual. Ya Allah, ini tolongannya deh. Tolongannya, aneh perlu banget. Aneh bilang kagak dijual ya kagak. Tolongannya, berapa yang dibayar? Berapa yang dibayar? Kok ini tampar aneh? Aneh kasih cuma-cuma untuk ente. Alhamdulillah. Tapi ada syaratnya. Ente kudu ngasih makan anak yatim 1000 orang. Banyak banget. Banyak banget, Masya Allah. Ente hitungan sama anak yatim. Anak yatim itu titipan Allah. Ente kudu miara. Lagian minyak itu dari air matanya anak yatim yang berdoa. Kurangin dikit boleh gak? Pergi. Sebelum dicekek sama jin. Iya. Anak ambil. Ah!
Ami, Oci udah mandi bangunin tuh? Oh iya. Mendingan nunggu di dalam deh. Gak usah deh, Ami di sini aja. Gak apa-apa. Adam di sini ya, gak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Mari pergi dulu. Tangan Ami kotor. Ya udah. Assalamualaikum. Wassalam. Hati-hati di jalan. Iya. Tidak apa-apa. Sid. Kita bayaran yuk. Abang ngapain sih, Bah? Pakai-pakai begituan segala. Maksud lu? Ya ngapain pakai minyak-minyak begituan? Percuma, Bah. Bau doang. Kalau mau minta tolong sama Allah, Abah jadi kayak orang gak beragama begitu. Musyrik, Bah. Eh! Abah tuh kemarin datang mau bayar, Melo, ngerti? Kenapa mesti lu ceramain Abah? Hah? Kurang ajar lagi mulut lu kayak gitu, mesti emang mesti? Ada yang ketinggalan, Mi? Dik, Ami mau balik aja. Buru-buru aman, Mi. Percuma, Mi! Ente bagaimana, Pur? Kenapa ente bilang 1000 anak? Mestinya ente bilang 2000 anak. Si Mansur tuh banyak duitnya. Udah deh, kita jangan terlalu serakah. Rezeki kita memang segini. Ya, tapi... Eh, tega ya? Sepupu sendiri ente tipu? Eh, jangankan sepupunya. Dirinya sendiri aja dia tipu. Ah, kita juga sama. Bang, kenapa ya, Bang? Gue takut kehilangan si Rosid, Nak. Dia kan anak laki gue satu-satunya. Harapan gue, penerus gue, makanya Bang, Abang jangan terlalu keras sama Oci. Kan harus ada yang ngalah. Kalau soal lainnya, mungkin gue bisa ngalah. Tapi kalau soal ini, sampai mati lagi, gue gak akan mau ngalah. Ini masalah keyakinan. Apa kita ena? Bang, apa kita minta bantuan Yaya? Iya, Mek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Esit, lu masih kabur-kaburan ya? Udah deh balik, baean sama abah lo. Iya. Esit, anterin Ame yuk. Mau kemana? Iya nih, ada bisnis dikit.
Ntar Ame bagi dah. Iya. Ya udah, lu tunggu di situ ya. Ntar Ame jemput. Ya udah. Kalau sedikit dari Rumi. Justru ini yang bikin repot. Terima kasih. Assalamualaikum. Eh, Sid. Ayo langsung cium tangan dulu. Rambut boleh nih kasih ke anak dikit. Sur, diem-diem kita kecolongan, Sur. Anak-anak ternyata udah jauh juga nih. Maaf nih, Ami. Sebenarnya ada apa ya? Ini... Sid. Abah nih sengaja datang duluan ke sini. Buat nyampein niat baik ente, ame Abah dan uminya si Nabila. Alhamdulillah. Niat baik ente diterima sama Abah dan uminya Nabila. Farouk, sebagai orang tuanya Rosid, ane ngucapin banyak-banyak terima kasih sama inti sekeluarga. Yang mana inti mau nerima niat baik anak-anak si Rosid. Farouk, inti gak mau kasih kata sambutan. Anak-anak aja gak pakai basa-basi, langsung minta dikawinin. Mendingan kita masuk, kita omongin hari dan bulan baiknya, ayo. Mbah. Gini, maksudnya Rosid itu dia pengen langsung dengar dari Nabila. Nabila, Nabila mau kan jadi bininya Rosid? Ah, ini bagus. Abah kelewatan, Mbak. Ini orang gak pake ngomong-ngomong dulu. Emang ngerasa kambing apa menjeluh-jeluhin? Pokoknya Rosid gak mau. Cik, bukan salah Abah. Umi yang kepengen. Rosid kawin sama Nabila. Perkawinan tuh bukan main-main. Pokoknya Ocit gak mau. Terserah mau lo, Bang! Yang penting, Abah sama Umi udah cari jalan yang terbaik buat lo. Ingat, Cid. Kalau sampai lo jadi sama tuh perempuan, lo bukan anak Abah lagi. Abah. Ocit. Selama ini, Umi kagak pernah minta HP-HP yang Ocit. Tapi kali ini, Cid, Umi minta. Tolong Ocit jangan kecewain Umi. Cid, lu juga kudu pikirin Nabila. Dia cinta sama lu, Sid. Kasihan dia. Pagi, Tante. Selamat pagi. Masih ingat saya? Iya, ingat. Delilah, kan? Delia. Rosidnya ada, Tante? Nggak ada, Neng. Dari kemarin, Rosid nggak pulang. Saya khawatir sama Rosid, Tante. Dari kemarin nggak ada kabarnya.
Ya tolong sampein aja ke Rosit suruh telepon saya ya, Tante. Terima kasih. Neng? Biasanya Rosit di rumahnya Mahdi. Terima kasih, Tante. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sid. Sid. Bangun, Sid. Ada yang nyariin lo tuh? Siapa? Ya udah, lo temuin aja dulu, ya. Tadi malam aku nggak bisa tidur. Aku pengen cepet-cepet ketemu sama kamu. Ada yang pengen aku tanyain sama kamu, Sid. Gua pamit dulu. Iya. Kasih minum dong tamunya itu. Nasi lu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, mau minum apa? Bentar ya. Itu aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya. Nabila, nanti aku jelasin. Gak perlu sih. Semuanya udah jelas kok buat aku. Kamu harus jujur. Del, aku sama Nabila. Bukan soal Nabila, aku mah gak peduli mau dia sepupu kamu kayak mau bukan. Tentang kita, Sid, kedepannya. Bukan cuma dari cinta, tapi kenyataan yang bakal kita hadapi nanti tuh kamu udah siap belum? Kamu? Nanya balik. Ragu? Ya, aku siap kalau kamu siap. Kalau aku belum siap? Aku gak mau maksa. Kita jalani kalau kita udah sepakat. Jadi kita butuh waktu lagi, Sil. Aku cuma gak mau kita salah ngambil keputusan, Del. Aku sayang sama kamu, Sil. Juga.
aku belum siap. Kita kan mau ke rumah Nawira. Tak burung lahirin lagi. Nah, suat Isa dulu ya. Bang, tadi si Dalila kesini, Bang. Nyariin si Ucit. Lo bilang gak si Ucit mau kawin? Ya enggak, Bang. Kesianan. Tapi tadi dia bilang, Assalamualaikum. Burung biu juga kalau diajarin Assalamualaikum bisa. Bang, Bang. Nah, ingat, Nah. Sampai dunia meleduk lagi. Gak bakal gue ngijinin. Ayo, buruan. Hujan tambah gede tuh. Oh, rumah Nawira rawan banjir. Dewi. Bila, ada Rusit tuh. Nggak apa-apa, di sini aja. Aku kesini mau dengar langsung dari kamu soal alasan kamu mau terima lamaran dari keluarga aku. Aku cuma nggak mau kecewain aku. Ini sama keluarga kamu, Rasha. Sebenarnya sih, waktu keluarga aku kesini ngelamar, aku nggak dikasih tahu. Dan aku bingung. Aku pikir kamu cinta sama kamu. Tidak, Sid. Aku suka puisi-puisi cinta kamu. Kalau gitu nggak usah dipaksain. Karena nggak semua kemauan orang tua kamu harus diturutin. Sebagai anak, kamu juga berhak untuk berpendapat. Lagian buat apa? Kamunya juga nggak suka sama aku, kan? Aku suka sama kamu. Sebagai teman, sahabat, kakak. Assalamualaikum. Ya. Banyak warga yang terperangkap. Astagfirullahaladzim. Di rumah sakit mana, Mbak? Karena banyak sekali. Oh iya, makasih. Yang harus segera dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini, ketinggian air di bendungan Katulampa Bogor terus meningkat dan hujan masih terus mengguyur. Dikhawatirkan air akan semakin meninggi dan banjir akan semakin meluas. Kenapa sampai kayak begini, Bah? Masya Allah, tuh air datangnya ngedadak aja. Ya Allah. Abah, Umi gimana keadaan? Umi nggak apa-apa. Sekarang di ruang bersalin lagi nemenin Nawira. Aduh. Bah, Sri. Bang, cucu kita udah lahir, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ponakannya Ucit perempuan. Alhamdulillah. Cantik. Nanti saya mesti permisi dulu ya. Harus balik ke lokasi. Oh iya.
Makasih banyak ya udah bantuin nih. Tuhan yang nolongin tante dan keluarga. Sid, aku balik dulu ya. Selamat kamu dapat ponakan cantik. Ya, kasih. Ya, ayo deh. Om, tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Hati-hati ya. Makasih, tante. Dan, ayo. Cid. Macet temen ya sama Delila. Sekarang terserah Ucit aja ya. Umi gak mau lagi maksain. Yang paling penting buat Umi sekarang, kebahagiaannya Ucit. Terus Abah gimana, Umi? Nanti Umi ngomong pelan-pelan sama Abah ya. Percuma. Batu aja kalah keras sama Abah. Pernah bilang gak ada yang kebetulan yang ini kan, Pak. Dia ketemu Rosid juga bukan kebetulan. Tuhan yang mempertemukan kamu. Bukankah itu suatu pertanda? Kalau ada yang bisa bikin kamu bahagia, kamu lakuin aja. Karena Papa dan Mama gak mau kehilangan keceriaan kamu yang dulu. Sid, Abah cuma mau ngomong kalau hati Abah bukan dibikin dari batu seperti yang lu bilang. Abah juga tetap nggak setuju lu sama Delila. Tapi apapun pilihan lo tetap anak Abah. Eh,
udah bikinin belum puisi buat Abah? Ada, Abah? Belum ditulis sih. Tapi udah ada di hati Ocit. Yang romantis ya? Menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tungku tanpa api. Sid, Sid, malam ini kan kita janji buat ngambil keputusan. Kamu udah tahu jawabannya belum? Jujur, sampai sekarang juga aku belum tahu, Sid. Kita memang tidak pernah punya jawaban yang pasti. Karena setiap orang berbeda pendapat. Dan juga keyakinan. Jadi? Jadi ya, kita harus berani ngambil keputusan, walaupun kita nggak punya jawaban yang pasti, atau kita akhiri. Dua-duanya emang gak ada yang jelas buat kita. Sebenarnya kita masih bisa terus sama-sama ya, tapi pasti banyak yang terluka. Buat apa kita bahagia kalau banyak yang nangis?
Kamu ingat gak kamu pernah bilang? Jodoh itu Tuhan yang atur. Tapi kita gak akan pernah tahu sampai kita hidup dengan seseorang itu. Kita lihat aja nanti. Sekarang aku setuju sih dengan kalimat kita lihat aja nanti. Tapi sih kita bakal ketemu lagi kan? Mungkin nanti di surga. Kita lihat aja nanti. Bersabarlah denganku. Bermain